Ayo Bu, dibeli Bu. Sayang anak Bu, sayang anak Bu. Bang Aris Bu. Tolong Bu, Bang Aris. Itu 20, yang itu 50.000 aja Bu. Banget. Enggak kok Bu, kan kita cari untung Bu. Enggak, mahal lah. Mau perasaan kita hidup di Jakarta udah lama tapi masih miskin-miskin juga. Ya, Will. Kita tuh cuma dagang kayak gini doang, Will. Kamu ngapain? Kita cuma dagang kayak gini, enggak dapat apa-apa. Coba aja ada wakil rakyat yang ngertiin hidup kita. Ya, kamu berharap sama wakil rakyat sekarang mana ada. Kamtip, Kamtip. Kamtip, woi Kamtip. Woi, Kamtip. Ayo cepetan beresin. Cepetan. Udah, ayo Will, lari. Ayo Will, cepetan Will. Lu capek? Iya, duduk dulu aja. Beda di situ aja tuh. Will, kalau gini terus gue capek Will. Gue pengen berubah. Mau berubah jadi apaan? Tamatannya sudah kita. Terus lu mau jadi apa? Aduh, gue juga gak tahu. Aduh, pokoknya gue harus berubah. Gak tahu, gak mau tahu caranya kayak gimana. Gak enak jadi orang miskin terus. Will, tunggu. Gue pengen ngasih tau lo. Lo mau tau gak? Enggak. Lo gak mau tau? Ya, urusan lo. Nih, gue pengen ngasih tahu lo nih, gue pengen ikut polisi ini. Iya, terus? Menurut lo gimana? Enggak gimana-gimana, kalau lo mau ikut aja. Nanti kalau gue jadi kaya gara-gara audisi ini gimana? Ya yang kaya lo, lo doain gue aja yang jadi kaya. Lo mau jualan? Iyalah. Ikut aja sama gue. Enggak. Oh yaudah deh, kalau lo mau jualan. Ya, gue ini ya, ikut audisi. Iya. Ya ampun, panas banget sih hari ini. Lama lagi nunggunya. Yah, mati. Ya Tuhan, ini cuma satu-satunya cara biar aku jadi orang kaya ya Tuhan. Tolong dong usahain kalau aku bisa lolos ya Tuhan. Gimana gini segini? Ustaz lanjut ya, kita masuk. Tolong kenalin dulu nama gue Ujong, nama siapa? Iya pak, saya Bimo, saya pengen casting. Oke, jadi lu di sini bisa peran apa? Saya bisa berperan jadi orang gila, sedih, senang, saya meniru-niru artis orang juga. Silakan, coba kasih lihat. Lagi nih pak, oke. Ibu harus bertahan ibu. Ntar, pura-pura. Coba pakai ini, mainin. Anggap aja ini lawan main lo, oke? Ibu harus bertahan ibu. Nanti aku sendiri ibu. Ibu harus bertahan bu. Nah gitu. Bagus, boleh. Bisa. Oke. Nanti biar asisten saya yang ngurus deh. Silakan, keluar. Oke, Pak. Makasih. Oh, yang di pilot itu Mak Ijai pengen naik Pak Haji. Aduh, bukan, Papa. Terus yang mana, Bang? Aduh, Papa, masa enggak tahu sih? Oh, iya, yang suka kamu nonton tiap malam itu ya. Iya, Papa bener banget. Kalau itu mah Papa tahu kok. Bagus deh, Pak. Ya udah. Frida.
Bi, barang-barangnya udah dibawa. Udah, Den. Mau ditaruh mana? Masukin aja ke dalam. Oh, iya. Yang rapi ya? Iya. Aku kaya. Itu kan si Bimo itu, Pak. Yang tadi kamu bilang? Iya, yang tadi kita bilang itu. Kamu anak Bimo ya? Iya. Ini anak saya yang pengen banget, saya Bimo, saya dari DPR. Oh. Hai, nama aku Frida. Oh, Frida, saya Bimo. Iya. Iya, aku mau foto dulu, boleh gak? Katain dong, Pak. Gimana ya? Ya gini loh, Pak, ya ampun. Gak tahu. Satu, dua, tiga. Ah, kebetulan anak Bimo, saya Pak Wibowo dari DPR. Iya. Saya tuh lagi nyari orang, kebetulan parkour itu kurang satu mampu. Dan kami tuh butuh seorang yang melakukan yang karisma, supaya banyak orang. Jadi, iya. Kalau kamu mau menerima tawaran saya, kebetulan masih dekat. Tinggal 2 blok dari sini, sampai nomor 32. Oke. Okay. Ya Pak, nanti saya hubungin Bapak ya. Oke, okay, baik. Kalau bisa email aja saya, Bi. Okay. Nanti saya kirim orang kesini. Okay. Dadah, Bimo! Dadah! Cantik juga nih, cewek. Aku cuma bercanda, aku cuma pengen kamu ganti HP. Ya udah, kamu pengen pakai HP aku? Enggak, Ca. Aku tinggal bilang sama papaku nanti beli yang baru. Enggak usah, Ca. Beneran? Beneran? Iya, serius. Pakai aja. Kamu mau kan? Ya udah, Ca. Ya ampun, udah apa sih? Gajah berapa ini? Ibu, aku punya gambar gembira hari ini. Ini manggis. Bukan, Ibu. Lihat deh. Aku punya
HP baru, Bu. Kamu dapat dari mana? Nyolong. Bukan, Bu. Ini dapat dari teman aku namanya Caca. Dia itu orang kaya banget, Bu. Padahal ini HP-nya baru, tapi dia udah mau dibeliin lagi sama papanya. Papanya itu anggota DPR. Habis itu juga mantan artis. Kalau enggak salah namanya itu Bimo siapa ya? Bimo. Iya, Bu. Bimo. Bimo. Iya. Kenapa, Bu? Ibu, ibu kenapa ya, bingung? Enggak apa-apa. Besok kamu bisa temuin ibu sama papanya Caca nggak? Ibu pengen berterima kasih atas pemberiannya ini. Oh, gampang nih Bu. Soalnya papanya Caca itu suka antar jemput Caca ke sekolah pakai mobil bagus pula. Oh, ya udah deh. Ya udah kamu ganti baju dulu sana. Ca, kamu berangkat sekolah jam berapa? Ah biasa lah, masa papa lupa. Ya udah. Kamu siap-siap aja dulu. Tapi aku mau makan dulu, udah gitu nanti nganterin aku ya harus pakai mobil. Ya iya, yaudah habis makan cepetan, siap-siap. Ma, ma. Iya. Kok senyum-senyum gitu? Mas, aku minta duit lagi dong. Kemarin bukan yang baru aku kirimin. Duitnya kurang. Kemarin kan aku habis nongkrong-nongkrong sama temen-temen aku. Tapi mereka tuh jalan-jalan gitu sampai ke Paris, ada yang operasi muka pula. Bukannya kita kemarin juga habis dari Paris? Ya, Pak, tapi kan aku gak mau kalah sama mereka. Ayo dong, boleh ya, Pak? Yaudah deh, nanti Papa transfer. Tapi kamu ini ya, siapin barang-barang bakal Papa kerja. Iya deh, Pak. Ayo, Cak. Itu mama udah siap-siap. Oh iya, kemarin tuh aku ngasih HP aku ke temen aku. Jadi aku minta HP yang baru dong. Ya Allah, Cak. Kemarin itu HP-nya baru, Cak. Ya elah, segitu doang masa papa gak bisa. Biasanya juga aku dibeliin apa aja. Yaudah deh, nanti papa beliin lagi. Bener ya? Siap-siap dulu. Yaudah. Makasih ya, Pak. Ya udah siap. Udah, makasih ya Pak udah dianterin. Iya. Iya. Eh, Pak itu ada teman aku, ingat gak yang aku kasih HP-nya waktu itu? Oh, yang itu. Iya, yang aku minta beliin baju ke papa. Kita ke sana yuk. Yaudah. Muti. Papa kenal sama dia? Kenal. Itu teman lama papa. Bimo. Iya udah. Ya udah, kalian masuk aja ke kelas. Ya, nanti ya, papa ngomong sama kita ngomong dulu ya. Dadah. Kan. Hey Will, udah lama banget ya kita gak ketemu. Iya, dari kapan ya? Dari yang kata kejar-kejar sama PP itu. Iya, terus abis itu gue ikut audisi. Nah, iya. Lu masih susah ya sekarang? Jangan gitu dong, mentang-mentang sekarang lo kaya gitu. Terus abis itu lo lupa sama temen lo sendiri, lo lupa sama sahabat lo sendiri. Gimana sih? Oh iya, tunggu dulu nih. Kayaknya gue pengen ada meeting deh. Nih, lu kasih kartu nama aja ya. Ntar kalau lu butuh bantuan, lu kan masih jadi orang susah. Nah, ini kartu nama gua. Udah ya. Okay. Gua mau meeting dulu, dadah. Ya, yeah, bye. Jadi Ibu Frida, kemarin beberapa anak buah saya sudah datang kemari dan memberitahukan untuk apa saya datang kemari, bukan? Iya, tentu saja. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke intinya. Kami dari KFC menemukan beberapa bukti bahwa suami Anda telah melakukan penggelapan dana dalam pengiriman TKW ke luar negeri. Benarkah begitu? Tidak, saya tidak mau tahu itu. Tapi, kenapa semua uang-uang yang diterima mengalir ke rekening Anda? Apakah Anda ikut terlibat? Tidak, saya sama sekali tidak mengetahui itu semua. Tapi jelas-jelas di bukti ini dan rekening ini menunjukkan bahwa ini adalah rekening Anda. Iya benar, ini rekening saya. Tapi suami saya memberikan ini karena dia ingin menafkahi saya dan keluarga dan anak-anak saya. Ah, mana mungkin Anda tidak tahu. Duit sebanyak itu dalam sebulan diberikan ke Anda, sedangkan perusahaan dia hanya perusahaan pengiriman, jasa pengiriman saja. Saya tidak mengetahui itu. Tidak mungkin suami saya korupsi.
suami Anda tuh telah ditemukan korupsi tuh sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Apa? Dia sudah memulainya. Tidak mungkin. Itu semua bohong. Jelas-jelas sini ada buktinya. Lihat ini, jangan buta. Tidak, ini salah. Semua ini salah. Ini tidak mungkin suami saya melakukan seperti ini. Ya sudah, kalau gitu sudah jelas-jelas sini sudah tertera semua bukti-bukti dan rekening siapa saja yang telah dikirimi uang tersebut. Maka besok saya akan kembali lagi untuk menangkap suami Anda. Tidak, jangan seperti itu. Bapak tidak bisa menangkap suami saya. Tapi mau gimana lagi, semua bukti sudah ada di situ. Baik, saya rasa cukup di sini. Besok saya akan datang lagi. Terima kasih. Jadi, Ibu Wilda, maksud saya mengundang Anda kemari, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang rekening Anda yang tiba-tiba mendapatkan dana yang begitu besar. Bisa Anda jelaskan dari mana dana tersebut? Saya mendapatkan dana tersebut dari warisan suami saya yang baru ini saya dapatkan. Bagaimana mungkin? Kan suami Anda hanyalah seorang petani kecil-kecilan. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk mengirimkan warisan kepada istrinya? Iya, memang suami saya pedagang kecil, tapi mungkin dari keluarganya yang mengirimkan. Kalau begitu bisa Anda jelaskan foto tersebut? Sepertinya Anda mengenal orang ini. Dia adalah Bimo, yang merupakan tersangka utama dalam kasus penggelapan dana pengiriman TKW. Bisa Anda jelaskan? Iya, memang saya kenal. Ini baru-baru saja saya bertemu dia saat mengantar anak saya sekolah. Tapi ini saya hanya diberikan kartu nama, bukan uang atau apapun. Oke, kalau begitu bisa Anda jelaskan foto selanjutnya? Itu merupakan foto yang tidak lama ini beredar di internet. Dan menurut isu yang beredar, mereka mengatakan bahwa Anda telah berselingkuh dengan Bimo. Tidak, ini saya memang baru-baru ketemu. Cuma saya gak selingkuh atau apapun. Jadi saya gak pernah terlibat sama dia. Menurut kabar, Bimo itu selalu mengirimkan semua uang-uang yang dia dapatkan dari korupsi ke semua wanita simpanannya, agar tabungan dia tidak terdeteksi oleh kita. Jadi kami punya kecurigaan bahwa mungkin Anda menerima salah satu uang dari dia. Tidak, saya tidak tahu apa-apa soal itu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menginterogasi Bimo selanjutnya untuk lanjutnya. Jadi, jika ada apa-apa, saya akan mengkonfirmasi kepada Anda. Terima kasih. Oke, Bu Amil. Kami manggil Anda ke sini adalah sebagai penetapan tersangka dalam kasus penggelapan dana pengiriman TKW. Maaf, Pak. Bapak, sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, Bapak harus mempunyai bukti-bukti dan saksi-saksi. Apakah Bapak mempunyai itu semua? Kami sudah mulai penyelidikan ini sejak 2 tahun yang lalu. Pertanyaannya, Bapak mempunyai atau tidak? Bapak sudah diperlihatkan semua buktinya. Itu adalah semua transfer-transfer dan rekening. Ini tuh masih bisa dipalsuin, Pak. Sudah jelas itu semua tanda tangan Bapak dan itu semua sama. Sama-sama. Saya bilang, ini masih bisa dipalsuin. Saya tidak terlibat korupsi. Oh, saya juga punya saksi, istri Bapak, kerabat-kerabat Bapak, semua yang terlibat dalam kasus itu ada dalam situ. Apa itu saja? Bapak tidak memeriksa ke atas-atas jabatan saya. Bukankah Bapak yang memulai duluan? Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya tidak terlibat dalam korupsi. Ingat itu. Oke, semakin Bapak melawan, jaksa wilayah akan semakin memberatkan hukuman Bapak. Tunggu saja sampai kapan ya. Bapak. Caca.
Manro.